jelaskan di bagian dari praktek terbaik dari video reel ini untuk di bagian dari resolusinya ini 720p teman-teman. Nah, bagaimana cara kita editing agar video kita ini memiliki resolusi sekitar 720p. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, pastikan tonton channel ini sampai akhir agar nanti nggak gagal paham. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Google Sarjana. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar resolusi ya. Jadi resolusi yang disarankan di bagian dari video reel itu adalah sekitar 720p. Nah, bagaimana sih cara kita editingnya? Ya, untuk kita bisa edit dari video reel kita ini menjadi 720p sesuai dengan yang disarankan di bagian dari aturan dari praktek terbaik dari reel ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk reel Facebook ya. Ini kita dipastikan untuk mengedit sebuah video itu harusnya beresolusi 720p ya. Nah, jadi jika teman-teman lebih dari 720p ini akan tetap dianggap 720p untuk resolusinya. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan ataupun mengedit ya untuk sebuah video dengan resolusi 720p? Nah, jadi saya akan bahas di video kali ini. Dan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan seputar pembahasan tentang Facebook ya. Nah, di sini bagaimana cara kita bisa mengedit ataupun memastikan bahwa benar video kita ini 720p. Nah, untuk editingnya sendiri teman-teman nanti bisa menggunakan yang namanya adalah aplikasi CapCut ya. Nah, di sini ada aplikasi CapCut. Ya, selanjutnya untuk aplikasinya itu teman-teman nanti bisa dapatkan di Play Store. Caranya masuk ke Play Store seperti ini. Nah, teman-teman bisa ketikkan saja CapCut ya, CapCut seperti ini. CapCut ataupun CapCut seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa diinstal saja untuk aplikasinya. Nah, setelah itu ya, di sini nanti teman-teman untuk editingnya di sini saya sudah siapkan untuk satu video. Jadi saya sudah siapkan untuk satu video. Nah, contoh untuk videonya seperti ini. Nah, inilah sebuah video yang akan saya editing menjadi resolusi 720p. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal masuk saja di bagian dari aplikasi CapCut. Jadi aplikasi ini cukup mudah digunakan, terkhusus buat teman-teman yang masih baru ataupun masih pemula. Nah, caranya nanti setelah teman-teman berhasil menginstal untuk aplikasi CapCut-nya, teman-teman tinggal klik saja di bagian CapCut seperti ini ataupun CapCut. Nah, selanjutnya nanti teman-teman dihadapkan untuk menu seperti ini. Silahkan klik saja di bagian proyek baru seperti ini. Oke, kita klik di bagian proyek baru seperti ini, kemudian tinggal ya yang sudah kita siapkan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian atas ini ada resolusi sekitar 180p. Nah, bagaimana cara agar video ini bisa resolusinya ini sesuai dengan arahan praktek terbaik dari reel adalah di sini untuk resolusinya teman-teman bisa diatur ya. Kita klik seperti ini, kita atur 720p seperti ini. Nah, ini sudah 720p ya di bagian atas ya. Nah, selanjutnya untuk dibikin dari resolusi untuk rasio ya, rasio untuk videonya untuk reel itu 9:16. Nah, caranya klik di bagian rasio di bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah di sini ada yang namanya adalah menu rasio. Oke, teman-teman tinggal klik saja di bagian rasio. Nah, di sini ada 9:16. Caranya teman-teman tinggal pilih 9:16 seperti ini. Nah, di sini untuk dibikin dari rasio aspek sendiri sudah 9:16. Kemudian yang kedua adalah dibikin dari resolusinya di sini sudah 720p. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal di save saja. Oke, jadi untuk save dari aplikasi CapCut untuk menghindari watermarknya, teman-teman geser. Nah, dibikin belakang di sini kita hapus seperti ini. Ya, jadi untuk di Facebook ini sangat sensitif yang namanya adalah watermark. Jadi agar nanti watermarknya juga nggak ikut, teman-teman bisa dihapus. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal simpan saja, klik di bagian tanda panah, kemudian kita ekspor seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah video reel yang untuk rasionya itu sudah kita atur di 720p. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal diupload saja di Facebook teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya buat cara editing untuk video agar nanti di Facebook ya, untuk video reelnya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan untuk video dengan resolusi sekitar 720p. Nah, untuk hasilnya di sini kita masuk di bagian video. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu saja ya, cukup mudah buat teman-teman semua tentang bagaimana cara kita editing untuk video reel di Facebook ya.
Nah, di sini Jadi nanti sama. caranya teman-teman tinggal masuk ke bagian dari Facebook seperti ini, kemudian kita masuk di bagian profil. Nah, di sini ada reel. Ya, teman-teman bisa klik saya di bagian reel, kemudian kita masukkan video yang sudah kita editing tadi. Oke, kita masukkan seperti ini, kita klik saya di bagian berikutnya seperti ini. Oke ya, jadi di sini teman-teman tinggal tambahkan saja, misalkan jalan-jalan seperti ini. Nah, jadi hashtag juga penting ya, karena di praktek terbaik juga hashtag harus ditampilkan. Nah, misalkan di sini jalan-jalan seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu saja, teman-teman tinggal klik saja di bagian bagikan video reel. Ya, untuk bagaimana cara kita editing dengan 720p untuk resolusinya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.